Semuanya, Siva Kennedy di sini. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat. Oke, kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang kedokteran lagi ya. Aku gak berhenti-berhenti, aku gak bosan-bosan untuk sharing kepada kalian tentang pendidikan atau tentang pengetahuan aku, mungkin yang udah aku jalani sedikit, pengalaman aku yang aku jalani sedikit, yang mungkin banyak di luar sana tuh yang gak tahu gimana sih kak kalau ini kak, gimana sih kak pengalaman kakak kalau ini kak, gitu kan. Pokoknya apa yang bisa aku bagikan, insya Allah aku akan bagikan selagi aku punya waktu dan kesempatan untuk sharing. Di kedokteran, bedanya dengan di fakultas lain adalah sistem belajarnya, di mana di kedokteran itu dikenal dengan PBL atau Problem Based Learning. Kita benar-benar terstruktur gitu belajarnya. Yang pertama memang kita harus tahu basicnya dulu, apa-apa aja sih ini bagian tubuh kita. Terus kita tahu gimana kerja normalnya atau fisiologinya. Nanti tahun 2, tahun 3 atau semester 7 ya. Biasanya kalau terakhir di kedokteran itu semester 7. Karena kan sesuai paket tadi, kita nggak pakai SKS kan. Jadi semuanya tuh diselesain dulu. Walaupun nanti ada nilai yang harus diperbaiki, itu nggak bisa diperbaiki di tengah-tengah. Karena kita ambil sepaket sama teman-teman. Nanti diambil di akhir gitu. Jadi mungkin ketika ada teman kita yang udah selesai 7 semester, ada beberapa yang harus perbaiki nilainya lagi gitu. Jadi kita ngebahas tentang tahun 1 nih, belajar anatomi dan fisiologi. Anatomi ini adalah basic kalian. Nah, di anatomi ini ada ujian-ujiannya nih, biasanya menggunakan kadaver atau mayat ya. Banyak yang nanya, pakai mayat beneran sih kak? Iya, pakai mayat beneran. Tapi nggak semenyeramkan itu, karena kita bener-bener niat kan untuk belajar. Udah dalam kondisi yang diformalinkan gitu kan. Jadi nggak semengerikan orang yang memang tiba-tiba baru meninggal gitu, nggak. Dan belajarnya ini memang dengan mayat asli, kita sebutnya kadaver atau guru besar ya. Nah, ujian anatomi ini salah satu ujian yang paling ditakuti nih oleh mahasiswa termasuk aku, karena kan kita memang lihat yang asli gitu. Nah, dalam belajar ini kita nggak bisa mengandalkan hanya dengan belajar di internet aja atau ngelihat dari dosen aja ya, tapi kita benar-benar butuh buku sebagai pegangan kita. Kalian perlu buku, karena dengan buku sebenarnya, apalagi memang buku-buku yang memang penting dipakai atau sering dipakai, aku sarankan kalian punya, entah itu kalian beli atau pinjam, atau ya pinjam di perpustakaan atau punya kakak kelas, terserah. Karena menurut aku, kalau misalnya kalian belajar dengan buku, isi informasi di otak atau kepala kalian itu lebih runut ya. Apalagi kita dituntut sebagai mahasiswa tentunya untuk punya atau untuk dapat informasi atau pelajaran itu memang dari sumber yang terpercaya atau valid, evidence based medicine. Jadi benar-benar valid sumbernya. Kita nggak asal bilang, kita nggak asal comot dari internet aja. Nah, di sini aku punya 3 buku rekomendasi untuk kalian. Di sini aku bukan asal rekomendasiin aja, tapi aku udah baca bukunya. Aku juga dulu udah berpengalaman di tahun-tahun sebelumnya kalau buku-buku ini emang perlu gitu, dibutuhkan untuk belajar di kedokteran, apalagi di tahun-tahun pertama, karena 3 buku yang aku rekomendasikan ini terutama itu sangat diperlukan oleh anak tahun 1 dan tahun 2. Sebenarnya bisa juga sih tahun 3 atau bahkan anak koas seperti aku juga butuh juga sebenarnya, tapi aku lebih rekomendasiin juga kepada anak tahun 1 dan tahun 2, karena kan baru mulai-mulai nih, baru mulai belajar di kedokteran, base-nya tuh harus kuat. Sehingga nanti kalau ke atas-atas, udah belajar penyakit, itu akan lebih mudah. Karena kalian udah tahu dasarnya itu di mana. Nah, ini buku yang pertama, buku yang pasti dipakai
untuk kalian belajar anatomi. Di sini ada namanya Prometheus. Yang persis kayak gini itu sebenarnya dia ada 3 jilid. Jadi ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jadi di sini aku nunjukin 1 jilid aja. Ini edisi 3 tentang anatomi umum dan sistem gerak. Jadi ini ngebahas di dalam ini tentang dinding tubuh sama sistem gerak kayak tangan, kaki. Di sini lengkap, bukan hanya penjelasan anatominya aja, tapi di sini ditambahkan ada penjelasannya lagi. Jadi selain kita nanti lihat bagian tubuhnya, terus di sampingnya tuh ada penjelasan tentang bagian tubuh tersebut. Jadi kita bisa lebih enak gitu belajar fisiologi sekalian di sini, belajar yang normalnya gitu. Ini beda sama Sobota di bagian itunya. Terus untuk beratnya, kalau nggak salah aku baca kemarin 3 buku ini 9,3 kg. Jadi mungkin satu bukunya ini sekitar 3 atau 2 kg ya. Lumayan untuk olahraga tangan, capek. Nah, di sini kalian juga harus tahu buku asli apa buku palsu. Kalau buku asli, di sini tuh ada hologram buku asli. Jadi jangan sampai ketipu ya. Di sini kertasnya juga kualitas bagus. Di sini juga ada penjelasan nih, penjelasan-penjelasan kayak gini. Pokoknya aku sangat merekomendasikan buku ini. Kedua, kita punya buku Atlas Anatomi juga. Ini nggak kalah keren, tapi di sini bedanya ini gambar asli ya, gambar kadaver asli. Jadi kalau kadaver ya mayat ya kalau bahasa awamnya. Jadi di sini benar-benar asli gambarnya. Jadi kita kayak lebih enak belajarnya. Bahkan dosen anatomi aku dulu tuh pakai ini buat ujian. Sementara aku nggak punya dulu ini. Padahal soal-soalnya itu ngambil gambarnya dari sini. Jadi coba kita lihat sedikit. Nah, ini misalnya kayak benar-benar asli gambarnya. Terus di sini juga ada sedikit penjelasan sih. Ya, penjelasan tentang anatomi aja. Beda sama yang Prometheus tadi yang udah ada fisiologinya. Saya bebas kalian mau pilih yang mana. Kalau ada rezeki lebih ya udah beli dua-duanya aja karena benar-benar bagus kok. Ini juga berat ya, lumayan. Karena kualitas kertasnya memang oke punya, aku sangat rekomendasi. Aku benar-benar honest review, ini benar-benar bagus kualitas bukunya. Terutama juga bagian covernya juga keras, alias apa ya, kokoh lah gitu. Jadi bagus, aku suka. Buku ketiga, nah ini gak hanya anatomi aja, tapi juga ngebahas tentang fisiologi. Aku paling cinta sama buku ini. Aku suka sama buku ini karena menurut aku benar-benar lengkap ya. Bagus lah, kita jadi ngerti anatomi sama sekalian bisa baca fungsi-fungsi normalnya gimana gitu. Ini yang volume 1 edisi 13. Jadi di sini coba aku lihat di halaman 197 ya, tadi udah aku baca sekilas. Misalnya nih, aduh kelihatan nggak ya? Misalnya ini tentang fraktur. Fraktur itu kayak hilangnya kontinuitas tulang ya. Ada yang fraktur terbuka, ada yang fraktur apa remuk gitu ya, ada yang karena green stick juga. Pokoknya jenis-jenis frakturnya apa, terus dia ngejelasin gimana ceritanya bisa terkena fraktur itu. Terus lihat penjelasan-penjelasannya itu sangat mudah dipahami dan dimengerti ya, karena ringkas tapi kita mudah paham. Nah, yang enggak kalah menariknya di sini juga ada pertanyaan kuis mandiri. Jadi kayak kita ditantang untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bahasan sebelumnya. Kak, aku jujur banget, aku suka sama buku ini. Aku cinta sama buku ini. Jadi kalau kalian ada rezeki, aku benar-benar I'm highly recommend you to buy this book. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman di sana yang lagi tahun 1, tahun 2, atau bahkan lagi kok seperti aku dan belum punya buku ini, aku highly recommend kalian untuk beli buku ini. Kalau misalkan ada uang yang bisa dibelikan untuk buku ini, belilah karena
gimana ya, aku juga cinta sama buku ini, serius aku suka karena penjelasannya benar-benar berguna, benar-benar lengkap, apalagi untuk kalian tahun 1, tahun 2 lagi semester-semester awal. Pelajaran dasar di dalam buku ini tuh harus udah ngerti, harus di luar kepala. Jadi nanti ketika kalian pun udah ke pendidikan profesi kayak aku ya, udah di rumah sakit, kalian itu akan keingat gitu. Oh, dulu aku belajar anatomi tentang ini, bagian tubuhnya ini gitu. Jadi kalau gangguannya di sini berarti ini gitu. Jadi dasarnya itu harus kuat. Makanya untuk kalian yang lagi sekolah kedokteran di awal-awal semester, belilah buku-buku anatomi dan fisiologi ini agar kalian tuh benar-benar paham, benar-benar kuat dasarnya, sehingga nanti ke atasnya juga nggak terlalu susah ya. Semoga berguna reviewnya kali ini. Kalau misalnya kalian ada tanggapan, komen atau masukan dan saran, silahkan komen di bawah. Aku benar-benar menerima masukan dan kritikan. Atau bagi teman-teman yang udah punya buku ini, mungkin ingin memberi tanggapan atau review, Hanes review pada teman-teman lainnya, aku persilahkan banget, silahkan tulis komen di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, karena ya kalau share hal yang bermanfaat, pahalanya ngalir ya, insya Allah ya. Mungkin itu aja, jangan lupa subscribe agar dapat memberitahuan setiap kali aku upload video baru. Sampai ketemu di video Shiva Kennedy selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.